Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa an Abi Hurairah bin Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanduru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sakhr. Tentunya ada perbedaan juga. Ada perbedaan juga yang mengatakan bahwa namanya bukan Abdurrahman bin Sakhr. Tapi yang umum, yang banyak mereka mengatakan bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, lah Abu Hurairah dijuluki dengan Abu Hurairah oleh Rasulullah SAW. Dia menjuluki Abu Hurairah adalah Rasulullah. Kenapa dinamakan dengan dijuluki dengan Abu Hurairah? Ada dua pendapat. Yang pertama dikatakan kuntu ahmilu yawman hirratan fi kummi. Pada suatu hari aku membawa kucing di lengan bajuku. Pak kucing. Faro'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku. Lengannya besar. Kucing masuk. Nabi melihat. Lalu Nabi berkata, "Ma hadhi?" Apa ini? Apa itu? Kok ada yang gantung gitu? Apa itu? Katanya sahabat Abu Hurairah, hirrah, kucing. Lalu Nabi menjawab, ya Abu Hurairah, wahai ayahnya kucing kecil. Karena kalau kucing besar ya enggak kayak, kalau kucing besar kan kelihatan ya, kode kayak to. Karena kucingnya agak kecil, enggak kelihatan, sehingga Nabi berkata, apa itu? Katanya Abdurrahman bin Sakhr, hirra kucing ya Rasulullah. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah, ya Abu Hurairah, ayahnya kucing kecil. Ada riwayat yang lain, beliau mengatakan, wajadtu hirratan hamaltuha fi kummi. Aku menemukan kucing, lalu aku bawa di lengan bajuku. Faqila li, maka aku ditanya, ma hadhi, apa itu? Qultu hirrah, kucing. Faqila anta Abu Hurairah, maka dijawab, anta Abu Hurairah, kamu ayahnya kucing kecil. Tapi sebagian mengatakan yang pertama itu yang pendapat yang paling kuat atau yang paling banyak. Nah, sahabat Abu Hurairah ini masuk pada tahun peperangan Khaybar, masuk Islam pada tahun peperangan Khaybar. Kemudian beliau setelah masuk Islam nempel Nabi, dekat dengan Nabi, selalu bersama Nabi. Jadi setelah masuk Islam itu enggak lepas dari Nabi, selalu bersama Nabi. Nah, kalau kita misalnya jadi orang yang nakal, mokong, taubat, itu kalau bisa dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh. Dekat wis tempel, kemana-mana ikut, katut, nang di katut, ojo nang jeding tok nang katut, nang jeding katut bahaya, mana-mana wis ke masjid melu, pengajian melu, ini melu, katut terus, ikut terus. Seperti Abu Hurairah masuk Islam selalu bersama Nabi. Bisa dikatakan di mana Nabi berada di situ ada Abu Hurairah.
Ada Nabi, ada Abu Hurairah. Ada Nabi, ada Abu Hurairah. Enggak lepas sudah, selalu bersama Nabi. Kenapa kok selalu bersama Nabi? Karena ingin mendapatkan ilmu. Ingin mendapatkan ilmu dan ingin mempelajari hadis. Selalu bersama Nabi. Ya, kalau selalu bersama Nabi, ceritanya ya enggak lepas dari ilmu. Ilmu. Nah, karena itu para Abu Hurairah ini termasuk paling banyaknya sahabat yang hafal, yang mengerti tentang hadisnya Rasulullah. Nah, karena selalu bersama Nabi, ya, paling mengerti, paling paham. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ada 300 lebih antara sahabat tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. 300 sahabat dan tabi'in. 300 lebih sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah. 800 sahabat dan tabi'in atau dan lebih, 800 sahabat dan tabi'in dan lebih meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya apa? Bahwa Abu Hurairah banyak mengetahui hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sedikit para sahabat atau para tabi'in yang mengambil hadis dari beliau. Bahkan ada 5374 hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam 5374 yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim itu 300 hadis. Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah sebanyak 73. Selain kan selalu seringnya Imam Bukhari dan Muslim, Bukhari Muslim. Nah, terkadang Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim tidak. Lah, Imam Bukhari sendiri itu dapat riwayat yang sambung ke Abu Hurairah sebanyak 73. Lah, Imam Abu Hurairah ini hampir tidak pernah keluar dari Madinah, kota Madinah. Jadi tinggal di Madinah sampai meninggal di kota Madinah pada tahun 57, ada yang mengatakan 58, ada yang mengatakan 59, usianya kurang lebih 78 tahun. Usianya kurang lebih 78 tahun, dimakamkan di Baqi, dan itu pendapat yang kuat. Adapun kalau ada yang mengatakan dikubur di Askolan atau dekat dengan Askolan, itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Karena yang dikubur dekat Askolan itu bukan sahabat Abu Hurairah, melainkan sahabat yang bernama Haidarah. Qala, berkata, siapa berkata? Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, ke badan kalian, wala ila suwarikum, dan rupa kalian. Jadi badan dan rupa, bentuk fisik, ya, bentuk tubuh, bentuk fisik tidak dilihat oleh Allah, tidak dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat ke hati kalian. Bentuk tubuh yang diidamkan semua orang. Bentuk tubuh yang diidamkan semua orang. Tinggi, keker, putih, ya, sempurnalah. Diidamkan semua orang. Bentuk rupa, matanya bagus, hidungnya bagus, bibirnya bagus, hidungnya bagus, telinganya bagus, ganteng kalau laki, kalau perempuan cantik misalnya.
Tapi semuanya itu bentuk rupa, bentuk fisik, tubuh itu tidak menjadi tempat nilai, tempat dinilainya seseorang dari Allah. Maksudnya apa? Maksudnya amalan secara zahir itu tidak bisa memberikan atau mendapatkan darinya pahala. Jadi kita tidak bisa mendapatkan dari amal zahir pahala atau balasan dari Allah. Kita sholat, sholat kelihatan, berdiri, rukuk, iktidal. Apakah dengan sholat tadi kita mendapatkan pahala? Dengan gaya atau perilaku kerjaan dalam sholat kita mendapatkan pahala? Belum tentu. Megang Quran, membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Apakah dengan penglihatan secara zahir itu kemudian kita dikatakan orang baik atau mendapatkan kemuliaan, keistimewaan? Belum tentu. Megang tasbih, berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Atau dari rumah berjalan menuju ke tempat ini untuk mencari ilmu, apakah dengan itu kita mendapatkan pahala? Belum tentu. Kenapa? Amal zahir itu bukan menjadi pandangan Allah, tempat pandangannya Allah, bukan. Jadi diberi pahalanya dari amal zahir yang kita kerjakan itu tergantung apa? Hati. Karena itu dipastikan di situ walakin yanzuru ila qulubikum. Amal zahir itu disahkan sehingga mendapatkan pahala balasan yang mulia dari Allah tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Paham ini? Baca Quran sombong, riya, bangga diri, amal zahirnya bagus gak? Bagus gak amal zahirnya? Bagus. Apa? Membaca Al-Quran. Tapi karena isi hatinya buruk, gak benar, maka bacaan Al-Qurannya tidak memberikan pahala, tidak memberikan keutamaan, tidak mengangkat derajatnya, mendekatkan dia dari Allah. Justru apa? Membuat ia mendapatkan murka. Sholat panjang, lama. Salam, berdiri lagi, panjang dan lama. Salam, berdiri lagi. Baik gak? Baik menurut penglihatan mata. Tapi apakah itu dinilai mendapatkan pahala dari Allah? Lihat hatinya. Bukan dilihat dari perbuatan zahirnya, tapi dilihat dari hati. Nah, karena itu hati ini penting. Hati ini penting, bukan amal zahir. Karena itu Allah dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan wa ma amwalukum wala auladikum billati tuqarribukum indana zulfa. Katanya Allah, bukan harta kalian, bukan anak kalian yang mendekatkan kalian kepadaku dengan sangat dekat. Bukan harta, bukan anak. Terus, yang mendekatkan kita kepada Allah apa? Illa man amana wa amila salihan. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman, iman itu dalam mana? Dalam hati. Dia beriman berarti hatinya baik, hatinya benar. Wa amila sholat, itu yang mendekatkan. Bukan harta, bukan anak. Sedekah miliatan, bukan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan atau ratusan juta, miliatan. Dekat dengan Allah dia karena sedekah. Hatinya dulu. Hatinya dulu. Paham ya? Hatinya dulu, dilihat dulu hatinya. Oh, hatinya ikhlas lillah, tidak ada apapun tujuan dalam ini, baru sedekahnya tadi itu bernilai. Paham ini ya? Bernilai. Kita sholat Allahu Akbar, suaranya enak, merdu didengar enak, tapi salah niat, sah? Enggak sah. Nah, tempatnya niat di mana?
hati. Nah, menunjukkan bahwasanya paling utama sebelum sesuatu yang nampak yang terlihat itu adalah hatinya. Karena itu lebih harus kita perhatikan hati daripada yang zahir. Kenapa? Karena hati tempat penglihatan, penilaian Allah. Dari situ Allah memberi pahala, balasan dari apa yang kita lakukan. Paham ini ya? Jadi tergantung daripada hatinya. Nah, karena itu orang bisa mendapatkan dosa hanya karena hati. Meremehkan orang, merendahkan orang dalam hatinya. Sudah dapat dosa dia. Ya? Sudah dapat dosa. Kenapa? Hatinya. Omongannya merendahkan, tapi hatinya tidak niat merendahkan. Apakah berdosa? Tidak. Seperti orang tua atau guru kepada muridnya. Kamu ini bodoh, dari dulu belajar gak pinter-pinter. Ucapannya merendahkan, tapi dalam hatinya tidak niat merendahkan, mengingatkan. Supaya terus diingat, meningkat menjadi lebih baik. Apakah itu dosa? Ya enggak, karena hatinya tidak merendahkan. Omongannya lembut. Kamu ini loh ya Allah, Masya Allah pinternya, rajinnya ibadah, rajinnya dalam menuntut ilmu, pinternya dalam hatinya. Nah, dalam hatinya kon balik-balik ngaji tapi goblok. Dosa enggak? Ucapannya? Oh bagus ucapannya, lembut, baik, menyenangkan. Tapi hatinya niat merendahkan, meremehkan. Dosa. Ini tergantung apa? Hatinya. Nah, karena itu perhatikan hati, ya perhatikan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu a'lam.